Dua pelaku jamret di Palembang, Sumatera Selatan nyaris tewas diamuk massa setelah tertangkap warga menjamret seorang wanita. Untungnya kedua pelaku sempat diamankan anggota TNI yang kebetulan lewat di lokasi kejadian. Puluhan warga di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Silabranti, Kecamatan Jakabaring menangkap dua pelaku jamret. Kedua pelaku, Robert dan Agung, bahkan sempat dihakimi warga sekitar yang geram dengan aksi kedua pelaku hingga babak belur dan nyaris tewas. Beruntung, kedua pelaku bisa diamankan anggota TNI yang sedang melintas di lokasi kejadian dan langsung membawa keduanya ke Mapolrestabes Palembang. Menurut keterangan korban, kejadian berawal saat korban dan temannya sedang berjalan di lokasi kejadian sambil menggenggam handphone. Tiba-tiba kedua pelaku datang dari arah belakang dan langsung merampas handphone dari genggaman korban. Korban sontak berteriak yang mengundang perhatian dari warga sekitar dan langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku hingga tertangkap dan langsung digebuki massa. Kamu nak nanya? Nanya tak? Hoi, sekali-sekali. Memang kau sudah hadir ya? Apa nak sekali? Berapa kali? Jalan sama kawan. Nah, tiba-tiba dia tadi narik HP dari tangan. Tiba-tiba sama kawannya tadi memutar dulu. Untuk senjata ada tadi? Tidak. Langsung lari, Pak. Iya, langsung lari, Pak. Lari. Posisi adik memang lagi ini, jalan main HP gitu. Iya, cuman megang. Memegang. Cepat ini adik teriak. Iya, teriak. Ada tentara tadi, langsung ngejar. Oh, langsung ngejar, ya. Pelaku tadi, ini unggu apa? Unggu tadi? Iya, unggu. Dapat di mana, Dek? Tak tahu. Tak jauh dari situ lah, Pak. Iya, tak jauh dari situ. Dapatnya? Bina Dharma. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan.